Pelaku memasang jebakan paku di ban mobil yang tengah berhenti di lampu lalu lintas di sejumlah jalan di Surabaya, Jawa Timur. Diringkus oleh polisi. Warga resah jika aksi tersebut menjadi modus kejahatan. Video ini memperlihatkan aksi pengendara sepeda motor yang diduga memasukkan sandal yang telah diberi paku ke sebuah mobil yang tengah berhenti di lampu merah di salah satu jalan di Surabaya. Tanya viral, aksi pria ini membuat resah para pengendara. Di samping harus mencari bengkel tampal ban jika mengalami kebocoran, warga resah jika aksi tersebut menjadi modus kejahatan. Usai viral, polisi meringkus pelaku. Pelaku beraksi di dua lokasi berbeda, yaitu di sekitar Jalan Majen Sungkono dan Jalan Dharma Husada, Surabaya. Alhamdulillah, pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta barang bukti, yaitu kendaraan yang digunakan pada saat aksi, satu buah sandal, dan paku yang digunakan pada saat pelaku berusaha untuk mengembosi mobil. Kini polisi masih mendalami motif dan latar belakang pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.